Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami Sumatra Adventure. Semoga kita semua sehat-sehat saja dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kami sudah berada di sungai di perkebunan. Ini melihat keadaan air sungai sudah sangat kecil di daerah ini. Jadi kami akan coba menjala ikan di sungai-sungai ini. Oke teman-teman, ini kami akan lanjut. Kita coba lemparan pertama dari mengerahin. Ada getaran-getaran. Alhamdulillah di atas ya. Lampam kan. Lampam. Di atas kenanya. Hampir dulu. Baru pertama kali dapat dua ekor. Lampam ikan. Sik. Sik kena. Oh, dua ekor. Dua ekor. Ada satu ekor. Lampam juga lah. Lampam. Tak ada nila. Nila, enggak mau dapat nilanya. Lampam juga dapat. Dua ekor. Iya di bawah. Lampam juga ya. Lampam apa? Bawah berapa? Dua. Kelihatannya dua. Oh iya. Ketiga. Lampam semua. Itu yang sangat besar. Lampam aja baru dapat.
ini. Nah, ada. Ada ikan sepatung. Ikan sepatung. Satu ekor lampan. Lampan adanya, tapi enggak ada yang banyak. Lampan satu juga. Apa itu nila ya? Satu ini lampan di atas. Iya nila, babon nilanya. Lampam satu, nila babon satu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, ada goyangannya, ada getarannya. Ada. Apa ikannya? Oh, nila. Dua ekor. Alhamdulillah. Dua. Nyangkut. Ikan gabus. Alhamdulillah dapat ikan gabus. Kecepur. Alhamdulillah ada. Nila, lampam. Iya, nila. Oh, nila sama lampam. Nyangkut-nyangkut nih. Hari.
Aduh, nyangkut. Lengkut ini kelantan. Lantan. Sakit lagi. Apa itu tuh? Apa? Ini dia. Kecil-kecil. Ya, ya. Dua ekor. Gitu. Tuh, bayar betul. Kelihatannya ada tuh. Mungkin. Mungkin ada sekarang ni. Pantang tu. Pantang. Pantang. Dapat satu. Dua ekor. Lampan satu ya. Lampan satu apa? Satu. Bayangnya dompetnya. Ada kecil. Kelihatannya ada.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lampam, lampam. Oh, nila satu. Nila satu, lampam. Bawah nila. Ini kami sudah sampai di rumah. Inilah dia hasil jala ikan kita hari ini, teman-temannya. Setengah hari. Nah, ini kami tinggal lanjutkan memasak lagi, teman-teman. Oke. Nah, oke, teman-teman. Ini ikan semua sudah dibersihkan. Sudah dikasih tepung kunyit. Nah, tinggal digoreng lagi, teman-teman. Ah, ini ada tahu, tempe, terong ungu, kol, timun, cabai merah besar, cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, ada juga terasi. Terasi, teman-teman, ya, atau apa itu namanya? Oh, kita biasa panggil terasi. Belacan, ada juga bilang belacan, teman-teman, ya. Nah, jadi ini kami masak hari ini. Sepertinya bahan-bahannya ini semua. Nah, sepertinya namanya kalau kami biasanya pecel ikan segar, teman-teman. Oke, ini kami akan lanjutkan menggoreng ikannya dahulu. Oke. Oke, teman-teman, kelihatannya minyaknya sudah panas. Kita masukkan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ika apa? Bukan. Kita lihat itu nya bawah. Wow. Nila yang besar di sini. Asta kuali besar biar cepat ikannya lumayan banyak. Ah, ini sambil menggoreng ikannya dilanjutkan juga menggiling cabenya, teman-teman. Ini terasi. Nah, ini mendiang terasinya dulu biar harum. Ikannya pun belum selesai, tapi dilanjutkan juga proses menggiling cabenya. Nah, itu bahan-bahannya sebentar lagi, ya. Kita lanjutkan menggilingnya. Tak baju. Ini bawang merah, bawang putih. Dikasih gula aren. Angkatnya. Bagus gula arennya, bersih. Masukkan terasinya. Kita sing tomatnya. Ini tomatnya. Apa, Ibu? Masak apa? Yo. Digiling sampai rata. Oke, teman-teman, ini ikan sudah digoreng, terongnya, tempe, tahu sudah digoreng semua. Tinggal cabai lagi. Ini cabainya sudah digiling, kita masukkan cabainya. Bismillahirrahmanirrahim.
kali besar sana. Teman-teman, kelihatannya calenya udah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman. Semua ikan udah digoreng, udah matang. Terom, tahu, tempe, cabe. Kalau ini kol, jimun nggak digoreng ya. Nah, oke teman-teman, inilah santapan untuk sore nanti, berbuka nanti. Nah, oke, tinggal menunggu waktu berbuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makan aja lah. Kol sama timun.
Nang. Kalau ikan semua mungkin untuk sahur masih cukup kan, Mas. Oke, sampai di sinilah kegiatan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.